Hai Consiners, jumpa lagi di review produk kali ini, yaitu adalah produk baru dari Consina, namanya adalah Aztek. Nah, ketika dibuka seperti ini, bisa kelihatan secara jelas dari atas, yaitu adalah kompartemen-kompartemen yang ada di dalamnya. Jadi keluar masuk barang ini begitu sangat nyaman, jadi kalian bisa masukin laptop, ngeluarin laptop, baik itu kompartemen yang utama atau kompartemen yang kecil-kecil ini, kalian bisa keluarkan dengan mudah. Dan berikutnya, tas ini memang didesain buat kerja di luar dan di dalam ruangan. Buktinya adalah bahan daripada tas ini adalah Cordura 1000D. Adalah Cordura yang begitu sangat kuat bahannya. Kalian pasti tahu bahwa Cordura ini adalah bahan luar biasa kuat, anti gores, dan berikutnya juga bagian yang ransel ini bisa dilepas dengan cara cepat, yaitu adalah tekan seperti ini, lepas. Seperti ini. Nah, langsung lepas. Kalian bisa sisipkan di dalam ini nantinya. Seperti ini jadinya. Nah, ini guys. Langsung lepas, masukin ke dalam. Seperti ini. Nah, bisa jadi tas yang asik buat ngantor. Nah, begini. Bisa dijinjing. Nah, bagian yang paling penting, ciri khas buat ngantor, dia ada port USB di sini. Nah, di sini adalah kabel untuk USB, dan sini adalah kabel buat jack. Biasanya digunakan untuk sound system, laptop, atau buat headset. Nah, bisa kalian juga naruh power bank di dalam, ketika pada saat kalian lagi ada di komuter, bisa sambil ngecas, kalian bisa manfaatkan saluran bagian ini. Ini di sini adalah jack USB dan di sini adalah jack buat sound system. Kemudian tas ini dilengkapi dengan kantong kiri kanan, yaitu adalah buat tempat minum. Tapi bentuknya seperti ini. Jadi ketika kalian tidak menggunakan untuk tempat minum, maka kalian bisa rapikan demikian. Lebih slim. Tidak seperti yang lain-lain bahwa menggelembung. Di sini bisa rapi seperti ini. Berikutnya juga bagian kompartemen, saya jelaskan bahwa kompartemen ini banyak banget. Ketika kompartemen utamanya adalah segede ini, terus kemudian kita buka last rating bagian depannya ada kompartemen seperti ini. Ini kompartemen. Ini kompartemennya lagi seperti ini. Dan ini kompartemen buat laptop. Di sini ada padding bagian depan sama belakang sehingga melindungi laptop Anda agar tidak terbentur-bentur dari bagian luar ataupun bagian dalam. Setelah kompartemen laptop, di situ ada kompartemen lagi. Kalian bisa naruh surat-surat segala macam, dan berikutnya ada kompartemen di setelah itu adalah kompartemen kiri kanan. Bentuknya mungkin buat alat tulis dan mungkin untuk peralatan elektronik Anda. Kalau di total jumlah kompartemennya ada kompartemen utama 1, kompartemen laptop 2, kompartemen surat-surat 3, kompartemen kiri kanan 4 dan 5, dan kemudian kompartemen bagian depan khusus bagian dalam adalah 1 seperti ini, 2, 3. Berarti total banyak banget kompartemen yang ada di dalamnya. Bagian luarnya juga ada kompartemen sendiri seperti ini. Nah, ini kompartemen yang asik banget. Di sini ada kompartemen, tapi di depannya juga ada kompartemen lagi. Bayangin aja, di dalam dan di luar kompartemennya banyak banget. Seperti ini. Kalian bisa nutup dengan mudah, dan kemudian ketika dibuka listriking bagian kompartemen depannya, di sini ada gantungan kunci. Sehingga kalian tidak akan kehilangan kunci motor, kunci kendaraan, atau kunci rumah. Kalian menutup dengan leluasa. Warnanya ada 5, yaitu adalah coklat, biru, merah, hijau, dan hitam. Dari warna pilihannya mungkin buat teman-teman cowok lebih suka yang warna coklat seperti ini. Buat cewek juga kita ada warna merah, hijau, dan biru. Mungkin sesuai selera kalian masing-masing. Namun asik buat ngantor dan kalian bisa bergaya seperti ini ketika di pesawat. Karena kalau ditaruh belakang mungkin akan mengganggu teman yang di belakang. Kalau dicincin seperti ini, maka lebih memudahkan kalian keluar masuk pesawat. Demikian harga, itu adalah tidak terlalu mahal
cenderung murah banget dengan bahan Cordura menurut saya ya. Harganya cuma Rp450.000. Dan produk ini kalian bisa dapatkan di marketplace, Lazada, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Dan kalian bisa langsung datang ke store Konsina dimanapun berada. Hai Konsiners, kalian segera dapatkan produk ini dan sampai jumpa di review produk berikutnya. Nah, jika Konsiners mau tahu info menarik apa aja tentang produk terbaru Konsina, jangan sampai kelewatan, buat selalu pantengin terus Instagram Konsina Official dan YouTube TV Konsina.